Fikar Baharudin yang dinaikin haji? Kenapa Marbot tua dan tiga santrinya yang baru kemarin sore pulang penjara? Kenapa? Why? Ada pertanyaan lagi, Din? Kurang deket apa sama si Jalal? Din, jaga kesopanan. Iya, Pak Jalal. Kurang sabar apa saya? Tiap hari diomelin, diledekin, disuruh-suruh, dibayar-bayar sama Pak Jalal. Masih ada pertanyaan lagi, Din? Cukup. Kenapa pada diem sih? Tuntaskan dulu kemarahan kau sama Pak Jalal, baru kita bicara. Cukup. Al-Islamu nazifun. Islam itu agama yang bersih. Mulailah urusan dengan Allah dari yang bersih-bersih. Dari hati yang bersih akan sampai ke tempat yang bersih. Ada lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah, akan sampai pada mardotillah, ridhonya Allah. Bukan sekedar pertimbangan ekonomi doang, Din. Tapi kan minimal saya ditawarin dong. Ya udah. Tapi lu jawab yang jujur. Ongkos naik haji plus gaya Pak Jalal itu sekitar 70 jutaan. Astagfirullah. Kalau lu ditawarin sama Pak Jalal, lu mau naik haji atau mau duitnya aja? Tapi cuma 50 juta. Lu pilih mana? Kau harus jujur, Din. Kalau umroh, berapa biayanya? Katakanlah sekitar 20 jutaan lah. Jadi begini, Pak Ustadz dan Asrul, yang 50 juta saya ambil, 20 juta buat umroh, yang 30 buat memperbaiki kehidupan keluarga saya. Nah, mungkin, tapi wallahu alam ya. Itulah sebabnya Allah nggak menggerakkan hatinya Pak Jalal ke elu, Din. Karena Allah tahu kalau elu ditawarin naik haji, bakal begitu sikap lu. Nanti aja kita sama-sama naik haji ya, Din. Siapa yang bayarin? Ya, mungkin si Azam. Iya ya. Lu pikir gua gak sanggup ngebiayain lu pergi haji? Emang enggak? Kita ini bukan ahli dunia, Din. Dunia kita tak punya. Jadi bicaralah dengan apa yang kita punya. Allah. Ente ngaji di mana? Istri awak yang bilang gitu, Ustaz. Cakep. Bini begitu jarang ada. Kalau ada dua, aneh mau atuh.